kan pakai mana guna ini Bose charger, Bose C7 charger. Ini charger adalah satu smart charger atau charger yang pintar, dia boleh detect, dia boleh charge 24 watt pun boleh charge 12 watt. Jadi cara pakai senang saja, tidak banyak masalah. Ya begitu. Saudara, tolong plug di ini wall plug kan? Plug di sini dulu, sudah plug, dan pasang di sini. Sini memang yang merah pasang positif, yang hitam pasang negatif kan? Kita connect. Kalau terbalik pula pun tidak apa, dia ada protection, jadi kita akan terbakar meletup kah, tidak kan? Jadi ya begitu, sudah start, sudah connect sini. Sini start ya, on sini, dan di sini pula saudara boleh nampak dia ada biru sudah kan. Tunggu sekejap dia akan jadi begitu kan, dia jadi begitu. Dan di sini ada satu butang untuk select, untuk pilih dia make mode. Dia sini ada 12 watt, ada 24 watt. Nah, sekarang ini ada lampu sudah, berarti dia sudah detect, dia sudah tahu ini battery memang 24 watt. Dan dia sekarang, dia tadi biru, dia start. Sekarang hijau, dia start charging sudah. Di sini ada satu, ada lampu. Kalau lampu di sini dia akan merah, berarti itu battery masih kurang charge lah. Kalau di sini sekarang ini dia tengah-tengah, lampu di sini sudah. Nanti kemudian barangkali beberapa jam kemudian lampu akan sampai sini kan, dia akan lebih kurang full. Kalau dia full sudah, dia lampu akan sampai sini, dia akan mengelip kan. Ini nanti kami sudah charge penuh, nanti baru ada video lagi. Tapi sekarang dia begitu saja. Tapi kalau ini lampu bukan di sini, tidak ada, setelah boleh tekan sini, tekan dia, dia akan di sini kah, sini kah, kan tekan sampai sini ada lampu hijau kan, dia akan charge 12 watt. Oke, okay. Nah sini hijau, nampak sudah kan. Oke, okay. Jadi begitulah dia punya charge. Oke, okay. Jadi ini charger dia boleh keluar 7 ampere. Jadi saudara boleh kira lah, kalau ini 100 ampere, jadi dia mau charge barangkali 16 jam kah begitu kan. 1 jam dia boleh keluar 7 ampere. Jadi kalau 10 jam 70, kalau 15 jam jadi 120 lah begitu, lebih kurang. Jadi biasa kami akan recommend saudara tolong charge kalau sudah habis pakai, charge dari petang, charge sampai besok pagi. Ya, oke, okay. Ini battery sekarang kami pun sudah charge lebih kurang 8 jam dan dia sudah penuh lah, dan sudah masuk trigger mode. Bagaimana itu dia sudah penuh dan trigger mode, kami tengok di sini. Di sini, oke, okay. Dia biar lampu, tengok di pun sudah sampai sini. Itu ini apa? Yang hijau itu, tetapi yang penting nampak di sini dia ada satu, ada lampu blinking kan, dia blinking. Ini berarti dia trigger lah. Saya rasa dia main itu simple to infinity itu. Ini bermakna ini battery, ini charger boleh kasih on saja selama-lamanya, ikut teori lah kan. Tapi kami pun jangan terlalu lama, barangkali 1-2 jam itu macam tak ada masalah lah. Dia akan charge ini battery dengan current yang sedikit, lebih kurang 1.5 ampere selama-lamanya lah. Seberapa lama saudara kasih on ini charger, dia akan charge. Tapi yang penting ini charger, kalau dia sini blinking sudah, di sini blinking sudah, jadi itu berarti sudah full charge lah. Oke, okay? Nah boleh nampak terang-terang, nah blinking kan. Nah blinking dia akan maksudnya dia full charge lah. Oke, okay? Ya, yeah. Itulah dia punya cara untuk guna charger Bose C7. Oke, okay, sekian, terima kasih.